Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Spot Area Channel yang akan membagikan berbagai macam tutorial yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Di video tutorial kali ini, aku akan membagikan cara untuk menampilkan watermark di HP Oppo. Oke, sebelum aku masuk ke tutorialnya, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi dari berbagai macam tutorial yang ada di channel ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya. Silakan teman-teman masuk ke kamera. Oke, aku akan coba foto ya teman-teman. Dan kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini belum ada watermark yang muncul ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba mengaktifkannya. Silakan teman-teman pilih garis 3 yang ada di kanan atas. Lalu pilih pengaturan. Nah, di sana ada fitur watermark yang ini ya, teman-teman. Silakan teman-teman pilih. Selanjutnya bisa teman-teman aktifkan model ponsel, tanggal dan waktu dan juga lokasi. Di sini aku akan coba mengaktifkan model ponsel. Nah, di sini juga bisa teman-teman isi dengan 20 karakter yang akan muncul setelah tanda air. Nah, di sini aku akan mencoba mengisi dengan 7. Dan tanggal dan waktunya. Sekarang kita akan coba lagi. Oke, sekarang bisa dilihat ya teman-teman, watermarknya sudah muncul, Oppo Reno 2F YT Spot Area dan juga waktunya. Oke, sekian video tutorial singkat dari aku. Buat yang sudah nonton, terima kasih banyak.